Okey geng, assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube aku, Izwan Channel. Okey, kali ini kita akan buat 4 ke 4. Okey, kita akan buat episod yang keempat lah aku cakap. Okey, di mana kita akan merukai sebuah gunung. Gunung ni memang tak ada siapa pergi kot, cakap aku lah. Memang sebelum ni tak adalah, aku saja yang merantau. Tengok macam ada macam lambang sesuatu yang agak aneh juga. Tak apa, kalau korang tak percaya, korang tengok video aku sampai habis. Jangan skip sebab ada video lepas aku prank je korang. Kali ni memang betul lah aku tak tipu. Okay, jom kita pergi. Video yang lepas aku ada buat dekat track kan. Sorry gila lah sebab aku prank je track tu kan. Okay, kita buka kat highway. Map dia kat highway kali ni. Alright, kita buka map highway. Sebelum tu guys, jangan lupa subscribe channel aku. Jangan lupa share tau. Jangan lupa like sekali. Kalau boleh subscribe lah, aku pun nak banyak juga kan subscriber. Okay, kita dah sampai dekat highway. So kita akan teruskan misi kita. Okay, dia dekat je dekat area sini je. Okay, dah nak sampai sikit lagi. Nampak tak kan? Nampak map man? Okay, simpang dia dekat kecil tu. Kalau nak senang ingat lah, korang cam yang ni. Okay, just masuk je kalau nak betul-betul cam lah tempat ni. Okay, korang straight sampai jumpa. Okay, nampak kan tanda warna kuning tu kan? Okay, lepas tu ada tiang kan? Ada 1, 2. Kita pergi ke tiang yang ketiga. Tak boleh lah, macam jauh sangat. Okay, kita pergi tiang yang, okay nampak kan? Tiang sini betul-betul dekat terowong. Okay, korang kena bagi kereta ni rapat kat divider jalan tau. So supaya buka pintu, nanti dia akan terus lompat ke dalam ni. Kalau parking belah lain, nanti dia tak masuk, dia keluar belah luar divider. Nampak? Nak keluar belah sini, so kita jalan. Okey, dia tempat dia dekat sini tau, dekat terowong sini. Okey, kita masuk. Okey, kita jalan. Okey, tempat dia ngeri jugalah kan, agak scary. Tak apa, kita masuk. Dia kalau nak senang cam, nampak tak? Okey, ni kan, ni nampak sangat macam merumpa. Nampak sangat tipu ni, bukan hutan betul ni, papan je rasa ni. Okey, serap gila bro jalan ni. Ni tak ada siapa-siapa kan. Betul. Kita straight ke jalan ni. Nampak gunung kan? Okey, no, kita rapat tepi terus. Kita masuk belah sini. Naik je. Okay, make sure ke lepas naik tu. Okay, kita ambil side sikit. Kita lalu atas belah sini. Kalau rapat tepi, dia tak nampak lambang tu. Okay, dah naik kan? Sekejap sikit lagi je nak sampai. Aku pun macam tak percaya kalau ada lambang macam tu. Tapi bila tengok memang betul lah. Kalau korang tengok betul-betul, memang nampak macam betul lah. Tapi tak tahu lah, game ni kadang banyak ilmu, dia apa, illuminati orang cakap kan. So agenda Yahudi ke apa, tak tahu lah game ni. Memang banyak juga lah tanda pelik-pelik kan, yang korang jumpa dalam parking lot tu, yang apa, yang logo terapung apa semua kan. Nah, yang tu pun salah satu juga. Tapi dah ramai tahu, aku tak buat video tu. So yang ni aku rasa korang tak tahu lagi. Aku bawa korang kat sini lah. Okay, rasanya nak sampai kot. Dia okay dekat sini je. Aku rasa macam mana? Aku sini kot. Bukan ni ke? Sekejap eh, nak kena ambil side lagi. Nak kena tengok betul tak. Bukan yang ni. Ada satu lagi bukit. Kita pergi bukit tu. Bukan bukit ni. Bukan. Kalau tengok betul-betul lah, tengok, jangan buat andaian sendiri. Tapi memang kalau tengok betul-betul, nampak muka macam lambang, nama iblis ke nama syaitan tah. Macam tu lah. Korang kena tengok ni. Dia kena ambil side sikit tau, nak tengok lambang tu macam mana. So aku tengok tadi memang ada, cuma tak sempat record. Kali ni aku record lah, nak tengok betul ke tak ni. Kat mana? Memang ada kat sini. Sumpah aku tak tipu, memang ada betul. Sebab aku sendiri yang travel tempat ni, memang aku nampak sebiji. Cuma aku lupa nak record. Kali ni aku record lah, tunjuk korang. Ok,
Okey. Aku rasa kat atas. Aku rasa kat atas. Tak boleh kita usah. Kita usah dulu kat atas. Tak silap aku lah. Memang nampak betul. Lepas tu aku nampak macam muka syaitan. Lepas tu aku nampak macam ada satu badut tau. Lambang badut. Memang betul lah dekat bukit ni. Aku bukan sebarang sakat mah. Tapi memang aku nampak sendiri. Memang betul lah. Tapi tak jumpa. Kejap lah. Kita cari lagi. Memang dia... Aku lupa tau nak snap. So aku ingat ada lagi. Memang aku nak tunjuk kat korang lah. Aku record ni. Okay, aku rasa ni kot. Ni ke? Ni ke? Aduh. Mana ni? Tolonglah jumpa. Tolonglah aku nak tengok. Aku nak tengok sekali lagi. Tolonglah aku jumpa. Aku rasa ni kot. Ni ke? Ni ke? Ni ke? Aku sini lah. Okay. Aku betul lah. Betul lah. Oh betul. Sekejap kita kena ambil side sikit. Kau nampak. So aku jalan spontan je tadi. Aku usah je. Atas ni ada apa ni. Oh dia nampak kereta aku warna pink. Lalu. Okay. Korang nampak kan. Sini. Nampak. Kalau korang terbalikkan kamera bola sikit kan. Korang akan nampak ni. Apa yang aku bulat ni kat sini. Nampak kan. Aku touch tu. Okay. Memang sebiji tu muka dia. Ni sini nampak tak? Kan. Okey, ni mata-mata ni macam gigi tau. So aku rasa macam aku jalan kat atas bukit syaitan lah. Mata-mata hidung gigi kan. Korang nampak sendiri kan. Okey. Aku jumpa satu. Okey, betul lah kat sini. Satu kat sini. So aku jumpa lagi tau. Aku cuba naik kat atas. Cuba naik kat atas. Aku jumpa lagi. Memang betul kat sini ada. Kalau korang tengok betul-betul lah, aku bukan nak tipu. Kalau tengok betul-betul lah, memang nampak macam macam bentuk syaitan lah. Okay. Aku rasa aku dah jumpa. Nampak tak? Ni kan? So, nampak macam kepala bulat botak. And then ni kuku dia, ni mata. Ni macam gigi. Korang kalau imagine, korang akan kenal siapa benda macam tu. Sebab aku banyak tengok lah horror movie. Memang ada macam tu. So, memang betul tempat ni ada benda pelik-pelik. Ada, actually aku tengok macam ada banyak tadi. Tapi, tak pun jumpa sangat. Okay, ni yang aku kata kan, pala botak kuku kan. So, kalau korang tengok dari side ni, okay, nampak kan macam dua muka kat sini. Ni mata-mata hidung, ni macam gigi mulut dia buah ni. Ni dahi dia. So, ni bersama hidung, mata-mata, mulut. So, aku rasa aku macam duduk kat atas gunung yang dipenuhi dengan ukiran muka, muka hodoh. Dan muka yang agak menyeramkan. So kalau korang rasa korang nak travel lagi jauh, korang naik lah. Aku rasa ada area sini. Cuma nampak tak nampak je. Memang seram lah kalau aku pergi korang-korang tengok kan. Aku tak buat andaian sendiri. Tapi aku nampak dengan mata aku. Kalau korang betul-betul nak tengok kan, korang masuk map ni sendiri dah. Macam aku trick aku ajar tadi. Korang tengok. Okay. So di sini sajalah video kita kali ni. Yang mana tak tahu jalan nak masuk sini, aku dah ajar tadi, korang masuk je. Okay, tentu je kita dapat rungkaikan sebab aku dah jumpa dah muka syaitan tu. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi di video kali yang akan datang.